kita melakukan jelajah di beberapa kawasan di Bandar Tasik Puteri untuk menyerahkan daging dan juga barang sedikit baru cik lah, ataupun barang basah untuk kegunaan ataupun untuk membantu lah mana-mana apa ni penduduk yang terkesan akibat daripada COVID. Memang ada satu perasaan tekanan apabila berlaku ramai yang tidak dapat bekerja, yang tak boleh keluar bekerja dan sebagainya, ada kehilangan kerja dan sebagainya. Jadi mana-mana yang boleh kita bantu, insyaAllah pejabat Pusat Khidmat akan sentiasa membantu. Lebih kurang dalam 1,000 pack yang telah kita sediakan, dan program ini dah berlangsung lebih dah seminggu, dan insyaAllah minggu ni kita akan masuk ke pasar yang kedua lah. Pasar kedua ni lebih kurang dalam 500 pack. Kita bagi ini berdasarkan daripada tidak mengira apa ni kaum pertama. Yang kedua dia, kita tidak mengira asnaf ke ataupun siapa-siapa. Kita just pick random daripada senarai yang kita ada dari pejabat DUN dan kita kerahkan. Tapi untuk bakul, untuk daging dan juga barang basah ini adalah pada mereka yang berumur di bawah 50 tahun. Kebiasaannya kita luar daripada kebiasaan. Kebiasaannya kita bagi pada asnaf, kita bagi pada orang yang kehilangan kerja, kita bagi kepada apa ni yang kena kuarantin di rumah dan sebagainya. Tapi kali ini dalam program untuk daging dan juga barang basah ni, kita ambil daripada senarai-senarai yang kita ada untuk penduduk Kuang ni. Jadi kita bagi pada berdasarkan itu. Namun bakul makanan untuk yang di kuarantin di rumah ni, ini memang sentiasa ada. Yang ini memang kita dapat maklumat mana-mana orang yang di kuarantin di rumah melalui majlis tindakan DUN ini, kita dapat maklumat dan kita akan serahkan bantuan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan orang yang kena kuarantin kerana COVID ini, pastikan bahawa makanan berada di rumah. Jadi pasal mereka tidak boleh keluar, tak boleh keluar dan tak boleh nak beli barang dan sebagainya. Jadi untuk memastikan bahawa orang yang di kuarantin itu sentiasa ada makanan, maka kita ambil pendekatan itulah.